Kalau belum subscribe, subscribe dulu tau. Tekan je kat bawah tu. Subscribe. Terima kasih. Hari ni aku nak buat satu benda. Aku beli dari TikTok. Dia punya balutan dia. Per, kemain lagi. Kotak kemek tak apa. Jangan dalam kemek, sudah lah. Betul. Kau main payah weh nak buka ni. Uy, uy. Sayu, tengok kotak ni ha, kemek. Alah. Dia bagi plug 3 pin weh. Weh, dia bagi juga tempat kukus ha. Kilat. Penuh. Ha ni piuk dia sebaik warna merah. Betul dia dah bagilah. Dia punya instruction dia kena buat apa, tak boleh buat apa. Ha ni piuk dia. Piuk dia yang penting. Ha piuk dia yang penting. Melekat. Tak melekat wey. Belakang dia ni plug dia. On off, on off, on off. Ha yang ni mudahlah kau nak masak nanti just guna elektrik. Okey. So jom kita try. Ha, aku ada laksa, kita try masak laksa. Curah. Laki aku kacau nak record ni. Okay. Dah curah. Ah, kau biar dia menggelegak. Tadi aku dah on, dah on plug dia. Dia bunyi dia menggelegak lah. Okay. Okay ni nampak tak belah atas tu. Aku tangkap video belah atas. Ah, ni laksa. Aku masuk je terus. Oh, aku nak makan dalam piuk ni. Aku tak nak makan dalam mangkuk. Nak makan dalam piuk. Okay. Dah masuk laksa ni. Lepas tu aku perah limau. Sebab senang nanti. Pegang limau terus. Okay, lepas tu aku terus masukkan telur. Telur dia bagi setengah, aku masuk setengah lah. Bagi satu, aku masuk satu. Masukkan je semua. Timur. Ah, ni paling best. Otak udang. Otak udang. Shopee. Shopee pula. Sibuk. Okay, tu gaul-gaul lah. Gaul-gaul. Ah, tapi time ni kuah dia dah start mengelegak tau. Okay, kuah dia start mengelegak. Kau gaul-gaul je dah. Okay. Kejap je, sekejap dalam masa 2 minit pun dia dah memang panas lah boleh makan. So yang ni untuk yang siapa duduk hostel, okay, kat office ke nak masak memang sangat-sangat simple nak panaskan dan dia bagi penutup. Okay, bye.